Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya di channelnya Bang Ujang Irawan. Di video kali ini saya akan menjawab komentar perihal video saya yang tempo dulu tentang singkal modifikasi traktor sawah ya. Dan di situ berkomentar, ada yang berkomentar, Bang tolong sangat diperjelas ya, atau bagaimana rekomendasinya dan cara modifnya gimana. Dan oke, di video kali ini saya akan menjawab ya. Dan kita langsung saja pemirsa. Nah jadi begini pemirsa ya, jadi awal mulanya kita membeli traktor itu bawaan singkal dari tokonya itu aslinya tuh segini nih. Nah segini, nah aslinya segini, ini yang saya garis ya, aslinya segini. Dan setelah itu kebetulan sudah waktunya untuk turun kerja ya, jadi langsung saya coba dan ternyata hasil singkalan aslinya singkal ini ya. Jadi si tanah itu sebelum dia terbalik atau istilahnya yang atas ke bawah, jadi dia malah melorot lagi ke sini. Jadi dan si rumputnya dan jerami-jeraminya dia malah tertunda di sini. Jadi melipat ke sini ya. Nih, di garis ini. Tanahnya sudah melorot dan si rumputnya malah tersangkut di sini. Lama kelamaan dia akan penuh di sini ya, penuh sesak dan menjubel dan mengakibatkan traktor pun sudah tidak mau berjalan lagi dan macet ya. Akhirnya saya bongkar dan saya bawa singkalnya ke bengkel. Dan saya teliti kayaknya seperti kurang atas ya si plat ini. Makanya saya sambung dari sini ke sini itu sekitar 8 cm ya. 8 cm. 8 cm. Dari atas ke bawah. Dengan ketebalan 0,2 mm. Ini dikarenakan ini plat bekas ya, saya seadanya. Dengan ketebalan 0,2 mm dan bentuk disesuaikan dengan asli singkalnya. Ya, kita sesuaikan saja seperti ini. Jadi cuma ini disambung segini, terus di sini di atasnya tinggal ditempel ke bodi singkal ini ya. Nah, aslinya tuh. Dan setelah itu saya coba, ternyata hasilnya lebih jos ya. Padahal cuma disambung ya, cuma disambung 8 mm ya, 8 cm. Cuma disambung 8 cm. Hasilnya sudah sangat bagus. Jadi tidak merubah depannya atau tidak merubah daun pinggiran ini ya. Tidak dirubah ini semua. Ini masih aslinya. Cuma atasannya saja disambung sama plat bekas pun nggak apa-apa ya, yang penting agak tebal sedikit dengan lebar sekitar 8 cm. Dan hasilnya sangat memuaskan sekali pemirsa. Jadi si tanah itu langsung terbalik sama rumput-rumputnya jadi terbalik, tertutup ya semua. Hasilnya pun lebih bagus. Dan untuk lebih jelasnya hasil dari singkalan ini ada di video saya, yaitu yang berjudul singkal modifikasi traktor sawah ya. Itu di situ hasil dari singkal ini ya. Dan menurut saya ini sangat direkomendasikan sekali ya bagi pemirsa yang punya singkal baru dan belum ditambah, belum disambung sama plat. Sebaiknya disambung dulu ya,
mungkin sekitar 8 cm. Sekitar 8 cm ya. Ini dengan biaya cukup murah juga. Ini saya cuma modalkan modal las saja ke tukang bengkel karena saya punya plat bekasnya ini. Oke, dan mungkin itu ya pemirsa, jawaban saya terkait video saya yang dulu yang berjudul Singkal Modifikasi Traktor Sawah. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Dan bagi yang suka silahkan like, komen, dan share ke media sosial lainnya untuk berbagi ilmu ya sama teman-teman kita yang belum tahu. Oke pemirsa, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.